Akbar. Sebuah bioskop di tahun 90-an karena sudah tidak terpakai, jadi gedung ini terbengkalai dan coba direnovasi juga tetap terbengkalai juga dan menjadi sebuah gedung tua. Kejadian-kejadian yang pernah saya alami ketika saya sedang melintas di area gedung tua ini, pas saya sedang keluar, saya melihat sesosok perempuan sedang melintas ke area gedung tua ini. Dan saya coba memperhatiin, ternyata pas saya perhatikan memang tidak ada. Dan dia mengarah ke gedung tua ini. Warga-warga yang lain juga banyak mendengar di sekitar sini, banyak suara-suara orang menangis. Dan pernah juga ada yang melihat sesosok ular. Di sini ada sebuah bentuk macam jin hitam lah, gede gitu. Kadang suka ketok-ketok, radar-radar, suka bunyi-bunyi di sini, di dalam. Terus di sini juga ada kawan kita pernah meninggal juga di gudang sini nih, di dalam gudang. Sebuah tragedi pada masa silam. Mereka aktivitas gay akan fenomena-fenomena gaib kita temukan di tempat ini. Malam ini, jejak paranormal akan melusuri seberapa besar fenomena yang ada. Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Kiprana Lewi, inilah jejak paranormal. Ya, selamat malam pemirsa. Saat ini saya masih berada di ibu kota Jakarta. Saat ini kita masih bersama seorang praktisi dari Jejak Paranormal, Anne Cikey. Malam. Dan juga ditemani oleh seorang artis penyanyi dangdut, Lisa V. Halo, selamat malam. Ya, kita akan mencoba menguak sebuah mitos dan sebuah cerita tentang sebuah bangunan yang dulu pernah beroperasi dijadikan bioskop ya. Untuk itu, kita akan menelusuri seberapa besar fenomena-fenomena yang ada di dalam sana. Yuk, silakan. Pemirsa, kita sudah mendekati sebuah gedung bekas bioskop. Mulai merasakan aura yang berbeda nggak? Sangat merasakan ya, karena begitu nyampe sini terasa berat banget. Seperti itu ya? Di punggung saya. Anak kan tadi masih posisi di sebelah sana dan sekarang memang di sini ada 3 sosok kuntilanak yang lagi apa ayun-ayunin kakinya. Dia tuh bener-bener cuek banget, dia ngeliatin sambil ngayun-ngayun kaki gitu. Dari Lisa sendiri, berani nggak kalau misalkan saya tantang untuk kesana sendiri? Jalan, kita nunggu di sini. Oke, saya coba ya. Nanti setelah 2 menit setelah saya panggil, kamu datang ke sini lagi, kamu ceritakan apa yang kamu rasakan di sana. Siap. Oke, merem dulu. Silakan. Pojok situ ya. Saya coba tadi membuka mata batinnya untuk dia bisa lebih interaksi lagi merasakan fenomena-fenomena yang berada di dalam gedung tersebut. Ini di sini berat banget rasanya. Saya lihat banyak banget yang nggak bisa dibicarakan ya. Ini sangat aku rasakan berat, kayak ada yang masuk di punggung saya.
Nggak tahu ini sejenis apa ya. Kayak semacam ada genderuwo. Bisa ceritakan? Bentar Ki, potong, kayaknya energi negatifnya kayak ngikut deh Ki. Soalnya anak merinding terus ada energi negatif yang memang masih kayak nempel. Apa yang kamu rasakan di situ tadi? Kayak ada yang gandulin di punggung saya gitu. Saya nggak bisa jalan tadi itu sempat. Seperti terpaku gitu ya? Nggak bisa apa, Pak. Nggak bisa cerita. Saya mau coba narik energi yang di sana. Melalui batu. Bisa kamu pilih batu, Lisa, yang kecil aja. Saya akan mencoba mencari keberadaan benda pusaka di sini ya. Kamu lempar kemana aja, terserah. Nanti saya akan kejar. Bisa dipen ke sana? Batunya nggak ketemu nih ya, bentuknya. Iya. Bisa dicari lagi batu yang lain? Lebih kecil lagi? Nggak apa-apa. Di situ? Iya. Di mana? Saya mau coba cek di sini, di dalam bambu ini kosong. Bisa dicek dalamnya? Kosong? Kelihatan nggak? Mungkin di belah sini. Untuk. Coba tarik ya batunya. Ada tisu nggak? Tisu dong. Sama air dong, minta tisu sama air. Tadi keluar apinya ya. Nah. Ya, ini adalah salah satu bentuk manifestasi keberadaan benda-benda pusaka yang memang ada di tempat ini. Yang tadi coba dilakukan interaksi oleh Lisa ya, untuk mendapatkan pancingan energi yang memang menarik. Kita berada di sini untuk memanifestasikan sebuah benda dari alam lain. Ada seseorang yang pernah meninggal di sini, yang tadi juga pernah dibahas oleh Ana. Coba ya, sebelah sana ya. Mau keluar atau saya bakar? Mana? Mau keluar atau saya bakar? Mana? Ya pemirsa, ini sebuah gedung yang pada saat saya coba melihat ke flashback ke beberapa tahun ke belakang, itu ada sebuah tragedi, ada orang yang pernah meninggal di sini akibat overdosis ya. Untuk itu kita coba telusuri fenomena yang ada di dalam ruangan tersebut. Yuk. Ayo. Aduh. Kayaknya ini banget, Ki. Penuh ya? Di sini juga. Selain yang anak kalau flashback ke belakang, di sini juga kayak ada
sosok nenek-nenek juga lagi duduk di ujung sana. Di ujung sana ada nenek-nenek lagi duduk, tapi yang anak ngeri tuh, ya, astagfirullahaladzim. Hadir! 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 Astagfirullahaladzim. Siapa? Namanya Lisa? Iya, Kak. Saya minta tanganmu. Sini. Kamu ini ke sini. Sorry. Gini. Ini kan. Kamu rasakan ya. Terus sesudah itu, diam di sini. Aku ngerasain. Setelah itu. Subhanallah. Apa yang kamu rasain? Panas. Seperti? Diam-diam. Seperti? Panas. Seperti? Ada yang menangis. Sekarang coba kamu pegang ke leher kamu. Tahan ya. Diam di situ. Sifat. Ya pemirsa, baru saja tamu paranormal mengalami interaksi terus ya. Ada satu kekuatan yang memang coba saya pancing untuk langsung dirasakan oleh Lisa ya. Lemes banget rasanya. Terus? Mungkin mereka pengen tahu kita ngapain di sini. Hadir. Kita cari suasana lain aja. Coba dibawa keluarnya dulu. Aku saya mau coba pancing terus nih ya. Ke yang ada di sana aja kali ya. Kita hadir. Hadir. Ya, sempat saya beberapa kali pancing. Eksistensi yang berada di sini, kekuatan yang berada di sini, di tempat ini dulu, menurut makhluk-makhluk yang berada di sini, pernah memang benar pernah ada yang meninggal di sini karena sering dijadikan pesta narkoba di sini, sehingga ada korban yang sampai terbunuh, meninggal dunia di dalam lokasi ini ya. Kita karena Lisa nggak kuat dengan keadaan di dalam, sementara kita tunggu kapel aja di sini di luar. Ya, pada saat kita mau coba, Allah, lihat. Allahu Akbar. Kita tidak basah ya. Ini ruangan tertutup dan tidak ada ventilasi angin sama sekali. Ini eksistensi yang dihasilkan oleh makhluk astral yang berada di sini ya. Mending kita keluar aja yuk. Karena juga udaranya juga mengap di sini tuh. Hati-hati. Pada saat saya berada di sana, ada air di sini ini tiba-tiba seperti ada yang memainkan badan, padahal saya hanya berdua dengan kameramen saya di dalam sini. Hadir! Hadir! Allah. Sebenarnya ini sosok yang tadi memang ini sosok tinggi besar yang memang tadi juga menutup pundaknya. Ini pemirsa, ada genderuwo di sini, ada bentuk perwujudan genderuwo. Tadi kamu dengar? Dengar, aku dengar banget. Ya, ada fenomena suara. Pada saat saya coba pancing untuk hadir, saya mau coba pancing lagi menggunakan batu. Kalau misalkan batu ini saya lemparkan ke tembok, terus tiba-tiba ada lemparan tembok lagi, berarti di sini memang kekuatannya begitu besar ya. Auzubi kalimatillah kita mati min syarim khalaq Allah. La haula wala quwata illa billah. Ilaha adzim. Allahu Akbar. Kita tunggu beberapa second. Hadir. Hadir. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Itu tadi genderuwo kayaknya yang tadi di pojok sana. Ya kita mau naik ke atas tapi ini terbentang ya. Ini nggak ada orang sama sekali pemirsa ya. Bisa mungkin kamera ke sana. Banyak paku kayaknya ke atas aja.
Ini susah. Susah untuk kita bisa lalui. Kamu coba diam, tenang, relax. Tarik nafas. Relax ya. Jangan ditahan ya. Aku di belakang kamu, lawan jatuh-jatuhin. Angkat, diangkat. Angkat. Di ruangan itu ya. Ngapain kalian ke sini? Nenek maaf ya, kita ganggu. Nenek udah lama tinggal di sini? Saya sudah lama. Oh, sudah lama. Ya. Masanya dari mana, Nenek? Saya dari Banten. Coba berpencar ya, Ana dengan Lisa ke lantai atas karena di sini ada satu basement. Saya nangkep kekuatannya besar di situ. Saya ke bawah sekalian, kayaknya nanti di situ akan saya lakukan pembuktian di situ. Ke bunker. Ya. Tanya. Iya Ki. Sorry Lisa, dekat di sini. Lepasin aja daripada. Kayak gini ya, ini enggak, masih banyak kayu, paku juga. Ini pemirsa, Lisa tertarik kekuatan energi yang ada di kamar mandi sini. Assalamualaikum. Ini ada sosok kuntilanak. Ada sosok kuntilanak dua, ini dua kamar mandi dan... Satu ruangannya dihuni oleh sosok kuntilanak. Dan tadi melambai-lambai. Ya, itu sosok kuntilanak. Mau coba di lebih sensitifkan lagi enggak? Biar jelas. Takut. Biar enggak penasaran, enggak apa-apa aku jagain. Yuk. Biar lebih sensitif lagi. Soalnya di sini ada sosok anak-anak. Enggak ada tangganya. Di sini aja. Merem. Di sini ada sosok yang menghampiri. Kalau kamu coba merasain di sini kayak ibarat bersalaman, karena di sini ada sosok makhluk gaib yang menghampiri dan coba berinteraksi. Coba angkat tangannya. Ibarat kamu lagi ini apa? Bersalaman. Karena sosok makhluk itu udah mulai mau menyentuh tangan kamu. Panas. Ya. Ada mulai panas. Ya. Di sini memang sosok energinya memang panas dan Ana juga. Di sana ada satu tarikan energi lagi, biar Lisa merasakan lagi. Di sini energinya lain lagi. Nanti tempel ke tembok ya, tempel ke tembok tangannya.
Nah, tembok ini. Yuk. Tempel ke tembok. Astagfirullahaladzim. Apa yang merasa terasa disentuh Wika tuh? Apa gitu? Rambut. Rambut. Mukanya nggak menghadap ke sini. Iya. Rambut anjing. Coba terus kamu sentuh-sentuh karena memang ini sosok Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini udah nggak aman. Ana ngelihat cahaya. Ana ngelihat cahaya ya. Gimana teh? Ternyata memang ada satu sosok makhluk gaib yang melemparkan ini. Batu ya? Iya. Itu jenis batu apa? Ini sih belum tahu juga ya. Agak kemerah-merahan seperti batu akik juga sih. Iya. Soalnya mirip-mirip sama batu-batu ini, tapi tadi Ana melihat ada cahaya. Panas ya. Coba pegang. Ingin berinteraksi, coba Risa lebih konsen, lebih fokus. Ini Ana melihat ada ternyata di belakang tubuhnya Risa tuh ada sosok kakek-kakek yang memakai bendo seperti memakai adat Jawa. Maaf, Risa berasal dari mana? Purwokerto. Ada sosok kakek-kakek yang berusaha menjaga karena di saat ada satu astagfirullahalazim. Ada sosok kakek-kakek yang di belakang Risa berusaha menjaga dan ingin berkomunikasi karena mungkin takut cucunya kenapa-napa. Yuk kita lanjut lagi yuk. Okay. Karena tadi Ana sempat dengar ada suara kuntilanak ya. Dengar enggak? Nah, ada suara-suara kencang gitu. Suara-suara seperti benda dilempar. Yuk lanjut. Ya pemirsa, ini tembok. Ini tidak ada tidak tembus. Kita akan taruh kamera di sini. Fenomena apa yang kita tangkap di sini, kita akan coba ya. Kita pancing mereka. Saya coba undang dulu ya. Hadir. Coba tunjukkan eksistensi kalian yang berada di sini. Entah berbentuk apapun itu. Coba saya mau lihat, biar pemirsa di rumah tahu ada fenomena apa di sini. Yaudah, kita tinggal ya. Kita luar ya, Nuk ya. Ada apa aja? Jelas banget ya. Ya, sekelebatan tuh. Ini suaranya jelas. Nah, ini ada cahaya. Beberapa kali cahaya nih, pemirsa.
Ya pemirsa, begitu kamera kita tinggalkan di sini, ada dua kamera, yang satu ngesut bagian sana, yang satu bagian sini. Jadi difungsikan kenapa ada dua kamera di sini, bahwa di sini tidak ada aktivitas manusia. Nih energi di sini panas, kuat panas karena di sini Ana lihat ada banyak sosok kuntilanak berkumpul, ada juga sosok pocong yang berkeliaran, dan di sebelah sana ada sosok genderuwo yang matanya merah. Dia sepertinya nggak kesini, cuman dia di sana. Dia ngelihat melototin kita. Yuk samperin yuk. Coba kita berkomunikasi atau berinteraksi di sini. Ada suara orang nangis. Kuntilanak. Astagfirullahaladzim. Ini di sini udah mulai. Mereka tuh berjalan mengelilingi kita. Mereka berjalan. Dan sorry Lisa, ada yang dekat di sini. Lepasin aja daripada nanti kak. Astagfirullahaladzim. Kita coba bareng-bareng yuk. Kita lihat sama-sama ya. Udah mulai panas. Panas enggak? Panas. Panas. Astagfirullahaladzim. Ini bisa dilihat ya, tadi ada suara seperti benda jatuh, seperti dilempar, tapi bisa dilihat nggak ada bentuknya, kamu mau coba bersentuhan lagi nggak? Kamu rasain lagi deh ya. Di situ karena ini ada satu sosok yang berdiri, tapi Ana nggak akan jelasin dulu sosok yang Ana lihat apa, karena di sini kamu akan berinteraksi. Aku kayak mau megang kain. Kamu lebih fokus, kamu rasain, Ana transferkan. Kenapa ibu ini menetes air mata? Ya. Coba kamu terus berinteraksi, terus coba berkomunikasi. Coba kamu fokus. Dia cuma mengeluarkan air mata. Aku belum bisa mendengar jelas kenapa sedih. Ya, ini dia sedih. Ternyata kalau kamu lihat ibu-ibu itu juga. Aku gak kuat lihat darah yang tadi dibangun. Di sini. Pusing, nggak kuat kalau lihat kayak gitu. Mendingan lihat sosok-sosok kayak gimana deh. Kalau ngelihat darah gitu ngeri gitu, aku ngeri kalau ngelihat darah. Apalagi darah itu ada di posisi seorang ibu-ibu tua gitu kan, kayak aduh ampun, astagfirullahaladzim. Kita ke arah kamar mandi lagi ya pemirsa, soalnya Lisa tuh ngerasa ada tetap ya satu tarikan energi yang kuat dari sebelah kamar mandi. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, dengan ya. Siapa ini? Siapa yang merasuk ke tubuhnya, Lisa? Ya, kalian tidak tahu. Ya, dengan siapa ini? Boleh ya, saya tahu? Kakek di sini, kakek. Oh, leluhurnya? Leluhur ya. Di sini, menunggu di sini? Ya. Menunggu di sini? Aku di sini. Kalau boleh tahu siapa namanya? Sugeng. Kakek Sugeng kenapa merasa? Badan saya masih berat kok. Kita ke sana yang kakak bilang tadi lihat darah miss ya kemudian ada yang berlalu lalang terus kuat banget larinya ke sini gitu jadi aku ngerasa ada sesuatu gitu. Pemirsa, kita jangan lama-lama karena Ana lihat juga pertama tubuhnya Lisa tuh lemah dan dia juga sensitif lemah karena kecapean yuk kita jalan temui KPL yuk. Tadi ngeliat apa di bawah? Tadi saya sengaja naruh kamera di bawah. Karena di bawah tuh ada seperti ruangan parkiran mungkin ya. Itu ada sekelebatan bayangan dan lempar-lemparan batu di dalam ruangan kosong di bawah situ. Kita lakukan pembuktian untuk beberapa kamera dan saya ditinggalkan sendiri biar mereka berdua untuk beristirahat di sini. Oke? Okay? Yep. Ya. Tertinggal ya? Iya. Ya pemirsa, saat ini saya berada di lokasi basement di mana saya akan melakukan pembuktian di sini. Ini masih ada kru-kru yang masih ngeset-ngeset alat ya untuk mendapatkan visualisasi dan gambar serta letak pencahayaan. Jadi kalau sudah, saya mau ditinggalin ya semua ya. Wow. Hadir.
Hadir. Saya dengar suara yang terdengar seperti suara menangis. Oh. Saya mendapatkan suara di sana di pojok. Tapi tidak ada pergerakan, tidak ada aktivitas yang saya lihat di sana. Mulai aktivitas-aktivitas gaib sudah saya rasakan di sini. Oh, saya dengar suara gerakan. Yang ku sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Semoga Yang Maha Kuasa memberikan kita iman dan kemenangan atas semua kejahatan dari bangsa kegelapan. Saya Ki Pranaleu, jangan pernah saksikan jejak paranormal sendirian.